menyokong kita melalui social media. Social media, boleh online. Yeah, and then you are appearing online dan apa dia menyebarkan tuntutan-tuntutan kita online, dan you can get in touch with the committee. So kita boleh provide all these fact sheet. Fact sheet ni mengandungi statistics, numbers and all that for you to sebagai you punya ammunition lah. Kalau you kena serang, and then you kata okay, these are the facts. Kenapa saya sokong tuntutan-tuntutan ni, dan you boleh balas balik online. Otherwise, tapi biasanya kita juga we also trying to provide macam support in terms of mental well-being selepas itu. Sebab kita tahu walaupun boleh berlaku online, tapi dia menyesakkan. Betul. Dia boleh menyebabkan kita dia menggunakan ekonomi senang kan. Kadang-kadang dia serang sebab oh kau badan besar. Macam apa kaitan dengan tuntutan ni? You know, so macam kadang-kadang benda tu menyakitkan hati. So kalau contoh anda berada online and then you need help, reach out to us, the committee. Okay, so sebab kalau dari segi statistik pun macam kalau kita balas balik pun dia still akan balik cakap statistik ni betul ke? Macam tu kan. Okay, so sekarang ni Zati nak tanya macam tadi Andi, Rin dan Alia ada mention pasal tuntutan. So Zati nak tahu apa antara tuntutan untuk Women's March ni? Okay, saya sebutkanlah tuntutan-tuntutan yang kita ada pada tahun ini. Daripada komiti di Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu, kita ada berkongsi tuntutan. Saya bacakan ya. Salah satunya, yang pertama adalah hentikan keganasan berdasarkan gender dan orientasi seksual. Yang kedua, haramkan perkahwinan kanak-kanak. Yang ketiga, pastikan hak dan kebebasan untuk membuat pilihan terhadap tubuh dan diri sendiri. Yang ketiga, pastikan gaji minima bermaruah RM1,800. Yang kelima, hancurkan patriarki dan bina demokrasi di setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, ada tuntutan tambahan daripada Sabah sebab kita ada march dekat Sabah, dekat Kota Kinabalu kan. Jadi mereka punya tuntutan tambahan adalah melaksanakan kurikulum wajib pendidikan seks komprehensif di semua institusi pendidikan dan tempat kerja. Responden polis untuk mengenal pasti individu terimpak sebagai rentan, selamat dan segera memulakan siasatan ke atas laporan rogol dan serangan seksual. Integrasi dan implementasi mandatori untuk ratifikasi CEDAW. CEDAW ni salah satu daripada international treaties yang kita dah ratified, Malaysia dah ratified, di seluruh negara dan pelbagai sektor. Dan yang terakhir, ruang awam, swasta dan peribadi yang selamat dan bebas dari kekerasan, ketakutan terhadap kekerasan dan perlecehan untuk mendorong semua gender mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan mengatasi halangan yang mencegah mereka daripada mengakses hak-hak mereka untuk pendidikan, pekerjaan dan penjagaan kesihatan. Kita punya tuntutan ni pun ada dalam bahasa lokal di negeri Sabah, iaitu Kadazan dan Dusun. Kita dah translate lah. So we took the effort to translate it into different languages termasuk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, Kadazan dan Dusun. Macam tuntutan tadi, Zati actually macam tertarik dengan tuntutan nombor dua yang pasal perkahwinan kanak-kanak. Sebab orang sekarang ni macam pendapat Zati sendirilah, yang pasal perkahwinan kanak-kanak tu orang gunakan agama. Dia macam oh, kanak-kanak patut kahwin awal so that tak misalkan parents, so on. So kalau ikutkan macam berapa, masih macam mana nak cakap, macam apa statistik? Ada statistik ke yang berapa ramai kanak-kanak yang kena kahwin di awal usia sebenarnya? Okay, ini antara isu yang SIS ambil ataupun kita orang dah buat kajian. So we have been advocating for the issues quite a while already. So antara isu yang kita orang ambil is child marriage. So child marriage ni between 2010 to 2015 there was about 1000 application in Semenanjung sahaja, Sabah Sarawak tidak dikira. 1,200 ataupun mungkin dalam 1,300 application. Recently, Kelantan just approve 15 perkahwinan kanak-kanak. So, issue dia is that kanak-kanak yang kahwin ni ada dua. Satu yang kahwin dengan orang yang sama umur dengan dia. And then satu lagi yang menjadikan satu lagi masalah yang besar ialah bila dia kahwin dengan orang yang terlampau berumur dengan dia.